Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama saya Syaza Musa daripada Politeknik Guama, Jabatan Matematik Sains Komputer. Okey, untuk video kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang bagaimana kita nak mengawal sebuah motor. Khususnya positional sebuah motor lah, sebab dalam pasaran kita ada dua jenis sebuah motor, iaitu continuous dan juga positional. Tapi untuk video kali ini kita fokus kepada positional sebuah motor lah. Okey, jadi untuk positional sebuah motor ni, dia akan rotate daripada 0 sampai 180 darjah. Okey, so dia akan rotate 0 sampai 180 darjah. Dan kita ada pin signal, power dan ground lah. Okey, so ni kita ambil dia punya breadboard dan juga Arduino. Okey, jadi untuk sebuah motor ni kita akan kontrol menggunakan switch lah. Okey, so bila kita tekan switch, dia akan berpusing sama ada 0 sampai 90 ataupun 150. Boleh juga kalau nak pusing kepada 150 darjah, 120 pun boleh. Terpulang pada anda lah. Okey, so yang pertama kita perlu sambungkan dulu 5 volt ni kepada breadboard. Okey, sambungkan warna sebagai warna merah. Sebab ada 5 volt dan ground, kita sambungkan kepada ground di breadboard. Dan warnakan dengan warna hitam . Dan kita buat penyambungan juga pada breadboard. Positif merah kita sambungkan, warnakan sebagai warna merah. Dan hitam ni pun kita sambungkan dan warnakan sebagai warna hitam. Okey, okey, dah siap yang ni. Soalnya kita buat penyambungan untuk sebuah motor. So sebuah motor ada 3 pin saja. So power sambung kepada power lah, warna merah ni, 5 volt. Dan ground kita sambungkan terus ke ground. Okey, warna hitam. Dan signal kita sambungkan kepada mana-mana pin di Arduino lah. Okey, dan saya warnakan sebagai warna hijau lah katakan. Okey, so dah siap sambungan untuk sebuah motor. Jadi maknanya nanti sebuah Arduino akan menghantar signal 1 atau 0 kepada sebuah motor untuk dia berpusing. Okey, macam tu. Jadi untuk mengawal sebuah motor ni kita menggunakan switch. So kita ambil push button lah, switch lah, button sama je. Kita letakkan di sini. Okey, untuk penyambungan switch ni saya ada ceritakan dalam video saya yang sebelum ni. Anda boleh lihat video tersebut untuk memahami lebih lagi lah. Okey, okey, lepas tu kita sambungkan 5 volt ke push button dan kita warnakan sebagai warna merah. So 5 volt akan masukkan sini, akan terus pergi ke ground di sini. Okey, so kita kena sambungkan juga daripada push button yang ni, kita sambungkan kepada Arduino supaya dia menjadi input kepada Arduino. Okey, warna kuning lah katakan. So macam ni, kalau saya tekan 1, tekan, maka 5 volt akan mengalir dan terus pergi ke wayar warna kuning, masuk ke pin 8. Jadi makna Arduino akan dapat signal 1. Kalau saya tak tekan apa-apa, maka yang kosong ni daripada ground ni akan pergi ke pin 8. Okey, okey, dah siap. Sekedar game mudah saja. Okey, seterusnya kita pergi kepada block diagram. Kita tekan code di sini. Ini kita buang. Kita pergi ke variable. Kita kena namakan variable, namakan variable untuk push button dulu . Okay, switch. Okay, so sebab switch ni kita akan terima lah input kepada Arduino. Okay, kita set switch. Ni switch tadi. So kita ambil input. So kita akan dapat input daripada Arduino, iaitu kita letak pin 8, maknanya kita ambil digital lah. So digital, read digital pin daripada pin 8 di sini. Okey, so nanti apa-apa nilai daripada pin 8 akan masuk ke switch. Okey, so sebenarnya kita pilih control, kita ambil if then else. Okey, pergi ke mat, kita ambil yang ini . Masukkan di sini. Okey, seterusnya kita ambil variables dan kita ambil switch. Dan kita tukar yang ni, kita ambil sama dengan.
Dan kita ambil mat, kita ambil yang ni ya. Ini ada high atau low lah, so kita ambil high. Okay, masuk dekat sini. If switch nilai dia 1 atau 0 kan, so high ni maksudnya 1 lah. If switch nilai yang dia dapat nilai ni high, so apa yang kita nak buat di sini, then apa yang kita nak buat. Else ni maksudnya kosong lah, low. Else ni low lah. Okay, so jadi if switch equals to high, so kita nak dia buat apa, kita output lah, kita keluarkan output. Arduino akan keluarkan output, pergi ke servo motor iaitu pin 11 ni, kita nak dia pergi ke output, iaitu kita ambil rotate servo motor. Macam tu je. So rotate servo motor pin, iaitu pin yang kita gunakan untuk servo motor adalah pin 11. So pin 11 kita nak rotate dia katalah 90 degree. Okay, else maksudnya kalau tak lah, kalau 0 ataupun dia tak tekan, low, kita tulis 0. Okay, dah siap. Okay, so kita start simulation. Okay, so tekan dia berpusing 90 darjah. Okay, boleh faham, senang kan? Okay, katalah saya nak buat lagi, saya nak tambah lagi pun sama je. Okay, dan ke sini buat satu lagi push button. Dah siap yang ni. So kita ambil input dia. Kalau kita ambil pin 9 lah. So kita ada satu lagi servo motor. Okay, so katalah kita nak buat tangan robot. Okay, so kita nak contour tangan robot. Katalah ni, ini adalah right arm. So ni right arm, yang ni pula left arm lah. Okay, so ni signal, kita hantar signal pada Arduino. Katalah kita ambil tadi pin 10, kita ambil pin 11, kita ambil pin 12. Okay, kita warna sebagai warna biru. Okay, power kita masukkan ke power lah, warna-warna merah. Dan ni sambungkan ke ground. Okay, warna sebagai warna hitam. Okey, dah siap. Kita pergi ke coding. Kita ambil satu lagi variable lah, satu lagi switch. So kita tulis sini katalah switch 2. Okey, kita setkan switch 2 ni. Kita ambil set, kita pilih switch 2. So kita read, maknanya switch tadi tu kita ambil mana switch ni. So dia akan read baca daripada pin 9. Okay, tu sini pin 9 lah. Kita ambil input read digital pin 9 di sini. Okay, dah siap. Lepas tu kita copy je ni, duplicate satu lagi di bawah untuk switch 2 lah ni. Ni buang, kita ambil variable, kita ambil switch 2 masukkan dekat sini. So equals to high. So if switch 2 equals to high, so apa kita nak buat, kita nak control servo motor yang ini, left arm ni, iaitu pin 12 yang kita pakai. So boleh nampak pin 12. Okay, ini tukar pin 12. Mudah saja, senang je. Okay, ni pun pin 12. Kata nak kita nak rotate yang ni 180. Okay, okay, dah siap. Mudah je. Okay, boleh faham ya. So ini untuk if else ni, untuk switch tu. Untuk if yang atas ni kita guna untuk switch 1 ataupun switch yang asal tadi ya. Ini untuk control right arm, bawah ni untuk control left arm. Okay, kita start simulation. Okay, so tekan pusing, tekan ni, nampak eh, kita switch 1 dia akan pusing 90 darjah, switch 2 dia akan pusing 180 darjah. So ini tak kiranya kalau kita buat robot, kita jadilah ni tangan robot, lebih kurang lah. Okay, so mudah saja. Okay, so setakat ni saja video saya kali ini. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.